Aju Goci, awak mencari seluruh manusia. Aku tak jumpa lah sampai peluang. Dah jumpa lah baju ni. Netizen yang sedang menyaksikan siaran jualan pakaian secara live di media sosial terkejut dengan sikap seorang peniaga. Mungkin penat melayan kerana penonton ataupun jualannya tiada sambutan, hinggakan peniaga di dalam live tersebut naik angin dan sanggup mengoyakkan pakaian yang dijualnya. Apa yang menjadi persoalan di kalangan netizen? Adakah dengan menunjukkan sikap baran seperti ini akan membuatkan orang ramai tertarik untuk menjadi pelanggannya? Kunci ni. Ada orang berminat dengan baju kunci pik tapuk 30 ya. Okey, baju ni. Pik dia 22, labu 20 ni. Tapuk Adidas. Item Vita Japan, saiz di baju, saiz 5. Pik 22, labu 20 ni. Kondisi baju 9.5. Okey, RM40 leading. RM40 saja leading. Nak cari mana baju teretok, harga RM40. Dengan kondisi duduk dagu ni. Awak pergi cari mana baju teretok Adidas 40 ya? Pergi cari seluruh dunia pun tak jual. Tak jumpa lah baju ni. Tak jual aku malah nak jual baju bandar. Tergila lah aku suruh. Gila lah aku suruh jual baju. Nak makan murah belakang menatai beruk ni. Menatai beruk nak makan murah belakang. Aku jual baju ni. Tak utuh sekiranya apa. Habis ini kebah. Harga RM80 tadi tak? Baju kucing awak pergi cari seluruh manusia. Aku tak jumpa lah RM80. Pergi cari RM80 baju kucing. Pergi carilah baju kucing RM80.